Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar Tali Pocong Kayu. Santi berteriak ketakutan, ketakutan yang luar biasa. Namun, sekuat apapun ia berteriak, tak ada juga orang yang mendengar teriakannya. Tubuhnya pun seakan gak bisa digerakkan. Kamu jahat, Santi. Kamulah yang menyebabkan kematianku. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Jangan bunuh aku, Ayu. Jangan. Aku minta maaf. Aku yang telah melukaimu. Ampuni aku, Ayu. Jangan bunuh aku. Pinta Santi memohon kepada Ayu. Ternyata benar, Santilah yang menyebabkan kematian Ayu. Ia menyuruh seorang dukun untuk menyantet Ayu. Ternyata, selama ini Santi tidak suka terhadap Ayu, karena ia suka kepada Agus. Dan Ayulah yang menjadi penghalangnya, karena Agus lebih memilih Ayu daripada dia. Karena itulah, Santi menjadi dendam dan benci kepada Ayu. Ia pun akhirnya mempunyai niat jahat untuk menyingkirkan Ayu. Dan niatnya pun akhirnya kesampaian untuk menyingkirkan Ayu. Kamu harus membayar semua ini. Kamu harus mati di tanganku. Tatapan Ayu masih marah, merah terhadap Santi. Terlihat dendam yang membara menyelimuti Ayu. Tiba-tiba, tubuh Santi terlempar ke sudut dinding. Ia pun terpental dengan kerasnya. Serasa seluruh tulangnya remuk. Ia jatuh ke lantai. Ia memohon kepada Ayu agar tidak membunuhnya.
Ia pun kemudian berusaha berdiri dan mengambil sebilah gunting yang ada di dekatnya. Santi berusaha melawan Ayu. Ia mengayuhkan guntingnya ke tubuh Ayu. Namun, gunting Santi tidak dapat mengenai Ayu. Ya, hantu kok. Kembali tubuh Santi terangkat ke atas. Ayu mencekik leher Santi dan mengangkatnya ke atas. Kemudian, Ayu kembali melempar tubuh Santi dan membanting tubuh Santi. Dan dengan kerasnya, Santi jatuh membentur lantai kamarnya. Akibat benturan yang keras ini, Santi sampai muntah darah. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Darah segar pun berjajaran di atas lantai kamar Santi. Santi berteriak-teriak minta tolong, tetapi tidak satupun orang yang mendengar teriakan Santi. Ia kemudian berusaha bangkit lagi, tapi tenaganya sudah terkuras lemas. Terasa sakit di seluruh tubuh Santi. Santi pun semakin ketakutan. Tiba-tiba, gunting yang tadi dipegang Santi yang terlepas, tiba-tiba terbang ke arah Santi dan melesat dengan cepat menuju ke arah dada Santi. Mata Santi terbelalak ketakutan melihat gunting yang terbang ke arahnya. Dan akhirnya, gunting itu pun menghujam menusuk ke jantungnya. Tak ya lagi, darah segar pun keluar dari tubuhnya. Dan saat itu pun juga Santi berteriak kesakitan. Dan kemudian, ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Santi pun tewas di tangan Ayu. Tampak di kamar Santi yang berantakan dan di mana-mana terdapat jajaran darah segar, yaitu darah Santi. Arwah Ayu pun menghilang dengan suara tawa di kegelapan malam. Pukul 11 malam, ayah, ibu dan adik Santi baru pulang dari rumah padenya. Ayah Santi kemudian membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci. Ia kemudian memanggil-manggil Santi. San, Santi, San, Santi. Beberapa kali ayah Santi memanggilnya, tapi tidak ada jawaban. Kemudian, ayah Santi melangkah menuju kamar Santi. Ayah Santi mengira kalau Santi ketiduran. Kemudian, ayah Santi pun membuka pintu kamar Santi perlahan-lahan. Saat pintu Santi terbuka, betapa kaget dan terperanjatnya ayah Santi karena ia melihat anak gadisnya tergeletak bersimbah darah di lantai kamarnya. Ayah Santi berteriak kaget melihat kondisi Santi. Ia pun segera memeluk tubuh Santi. Sementara itu, ibu Santi yang mendengar teriakan suaminya pun lantas bergegas berlari ke arah kamar Santi. Dan betapa terkejutnya ia ketika ia melihat pemandangan yang sangat menyedihkan dan memilukan. Melihat tubuh Santi yang berlumuran darah. Ia pun menjerit histeris sehisterisnya. Ibu Santi pun menangis sejadi-jadinya, menangisi kematian Santi, anak perempuannya. Orang tua Santi tidak mengira anak perempuannya meninggal dengan cara yang menyedihkan dan memilukan. Santi meninggal dengan cara tragis. Warga sekitar yang mendengar cerita ibu Santi mulai berdatangan ke rumah Santi. Mereka penasaran ada apa yang terjadi di rumah Santi. Ketika beberapa tetangga masuk ke dalam rumah Santi, mereka juga akhirnya kaget melihat apa yang terjadi. Dan malam itu tersebarlah berita kematian Santi yang aneh dan mengerikan.
Sontak, warga dibuat geger dan gempar lagi dengan kematian Santi malam itu. Pagi harinya, pemakaman Santi pun dilaksanakan. Banyak para tetangga yang ikut melayat di rumah Pak Karta, ayah Santi. Beberapa warga masih sibuk menyiapkan peralatan dan apa yang diperlukan untuk acara pemakaman Santi. Semua persiapan pun akhirnya rampung juga. Di sisi lain, beberapa warga yang bertugas menggali makam pun masih sibuk menyelesaikan penggalian makam. Tinggal sedikit lagi mereka rampung menggali. Beberapa orang asik duduk-duduk dan ngobrol sambil makan cemilan dan kopi panas yang disediakan oleh pihak keluarga. Akhirnya, proses penggalian makam pun selesai sudah. Dan kemudian, Pak Ratno menelpon pihak rumah memberitahu kalau proses penggalian makam sudah selesai dan siap. Setelah acara doa dan menyolatkan jenazah selesai, maka berangkatlah rombongan pelayat menuju ke tempat pemakaman. Suara sirene ambulans yang mengangkut jenazah Santi terdengar menuju ke tempat pemakaman. Dan sampailah juga di tempat pemakaman. Kemudian, proses pemakaman pun dilaksanakan. Setelah selesai pemakaman, warga pun mulai meninggalkan tempat pemakaman. Dan hari itu, kematian Santi menjadi bahan pembicaraan warga. Suasana di desa itu kembali sunyi dan mencekam. Malam itu, di rumah Pak Karta berlangsung acara tahlilan. Sementara itu, di sebuah rumah di desa sebelah, tepatnya di rumah Pak Sumo, tampak Pak Sumo gelisah dan ada rasa cemas di hatinya setelah mendengar berita kematian Santi. Ternyata, Pak Sumo adalah seorang dukun yang beraliran hitam karena sering diminta untuk mencelakai orang lain. Ia membuka praktek perdukunannya dengan imbalan uang. Tapi, kali ini Pak Sumo merasa cemas, tidak seperti biasanya. Tampak tersirat rasa kekhawatiran yang berlebih. Saat itu, seperti biasa, ia tengah duduk bersila di tempat prakteknya. Tampak beberapa sesajen terpampang di hadapannya, dan tampak kemenyan yang dibakar, dan bau kemenyan pun mulai memenuhi ruangan itu. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di atas rumah Pak Sumo, dan angin kencang pun mulai berhembus keras, menerpa rumahnya dan memasuki ruang prakteknya. Lilin yang dinyalakan mati tersapu angin malam itu. Tiba-tiba, Pak Sumo dikagetkan dengan suara tawa mengerikan dan membuat bulu kuduk merinding. Dan kemudian, muncullah sosok bayangan wanita muda yang tak lain adalah Ayu. Ya, arwah Ayu mendatangi Pak Sumo dengan tatapan sorot mata yang tajam dan penuh amarah. Juga penuh dendam yang membara. Kamu harus mati di tanganku. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe terus menonton video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.